Hi guys, so welcome back to my YouTube channel. So hari ni, kita ada satu electric unicycle brand Bergode, Bigode, Bergode. Aku tak tahu banyak sangat nama budak-budak ni bagi. So Bigode RS. So RS ni dia ada dua, dia ada apa? High torque dengan high speed. Aku pun tak ingat. Tu ada dua lah. So nanti aku bagi tahu. So yang untuk kali ni punya video, kita nak buat in-depth review. So, apa bateri dia pakai, mana controller, apa lagi barang ada kat dalam ni. Okay. So, ini video untuk hari ni, untuk kali ni. So, korang boleh enjoy lah. Stay tuned. Roll intro. So, right. Kali ni punya video more on electric unicycle. So sebelum ni aku banyak buat first impression untuk electric scooter. So untuk kali ni aku ada satu electric unicycle dekat aku ni yang aku rasa aku nak buat review lah sikit. Bukan sikit. So aku tak power sangat bahagian electric unicycle ni, tapi aku belajar untuk bagi electric unicycle ni lah. So kalau info-info yang aku bagi ni salah, korang boleh tanya je seller-seller yang ada dekat dalam Malaysia ni. So ada beberapa seller lah yang jual electric unicycle dekat Malaysia yang aku tahu trusted. So kalau kau nak tahu mana yang trusted, boleh korang tengok aku punya video-video sebelum ni. Aku ada bagi tahu mana nak dapat electric unicycle dekat Malaysia ni, untuk apa, siapa yang trusted lah. Okay, so come back to kita punya video. So first ni aku akan tunjuk overall dia punya apa ni, dia punya overview lah untuk produk ni. So produk ni sebenarnya ada shell tepi ni, tapi aku dah tanggal sebab nak bagi korang tengok kan apa yang ada dekat dalam UC ni sebenarnya. Alright, so first of all kita ada bateri yang warna biru besar gerabak ni. Yang ni kita panggil dia bateri. So bateri apa dia pakai? So untuk model Bigode RS ni, so diorang pakai LG MT M50 LT. So dia pakai LG ni bateri tu. LG bateri. So yang ni satu pack ada 900 watt hour. So dia ada dua pack untuk bateri, depan ni dengan belah belakang. So nanti aku akan buat close up video, korang boleh tengok sendiri Bigode RS ni punya bateri kat mana kedudukan dia. Okay, so dekat belah atas ni kita ada bateri warna biru ni. So yang ni ada speaker. So aku tak sure sama ada ini speaker dengan Bluetooth module ataupun speaker saja, ataupun dia punya Bluetooth module tu ada dekat dalam sini tu, yang warna hitam ni. Kalau kau tengok dekat hitam ni, ini dia punya mainboard. So kalau nak buka mainboard, nak tukar mainboard ni, kena buka share bom, tukar mainboard kat sini. Alright, so ada heatsink kat atas ni. Okay, ni heatsink. Selain pada heatsink, kita ada cable, ada motor. Motor ni bukan motor. Ada satu macam kipas. Kipas ni untuk bagi cooling aku rasa ni. Betul. So ada kipas dekat sini. So kipas ni aku tak sure sama ada dia tembak ke sana atau tembak ke sini. So nanti kita akan check rotation. So untuk macam tadi aku beritahu, ini dia punya mainboard atau kita panggil budak-budak TV cakap controller. Controller. Ini. So kalau budak-budak UC dia suka panggil emak papan, emak papan. Itu punya motherboard, mainboard, motherboard, banyak nama lah. So bagi aku senang, simple. Ini dia punya mainboard. Mainboard dia ada dekat sini. So untuk Bluetooth punya modul aku rasa dekat sini lah kot. Mungkin lah, aku tak sure. So nanti kita boleh buka kot. Untuk next video mungkin aku akan cover. Aku dah buka benda ni, nak tengok dia punya tayar sekali. Sebab yang ni sebenarnya ada nak repair. So yang ni first video aku just tunjuk apa yang ada dekat dalam ni. Alright. Okay. So yang ni dia punya close up punya view untuk dalam electric unicycle Bigode RS ni. So dia ada satu yang tadi aku tunjuk yang hitam ni, dia punya mainboard. So ada heatsink atas. So MOSFET, connection kabel motor, kabel bateri, semua akan masuk dekat sini. Even lampu-lampu kat tepi ni pun ada. Lampu-lampu yang kat belah depan dengan belah belakang ni sebenarnya dia ada lampu. Ada satu LED punya lampu menyala. So semua connector, kabel-kabel semua akan masuk dekat sini lah.
Kau tengok dia punya kabel ni, dia ada tak kabel management ni, cantik. So yang ni, dan aku rasa yang ni korang boleh tengok dekat belah bahagian dalam ni, ada macam bonjol sikit sebenarnya. Yang ni ialah dia punya fuse. Setahu aku itu dia punya fuse. So mungkin kita boleh tanggal. So dia ada fuse dekat sini. So dia ada satu fuse. So fuse ni mungkin dalam berapa mm? Dia ada pakai, dia tak tertulis pula berapa M fuse. Dia bagi dalam 32V tapi tak tertulis berapa rating current ni. Tapi ada fuse, aku tak sure berapa, so maybe aku boleh tengok. Connector untuk bateri dia pakai ST60. So ni connect kat sini, dan ada lagi connector belah atas ni. So kenapa korang-korang tengok ada banyak sangat connector bateri ni eh? Sebab dia parallel kan bateri. So dia ada satu bateri dekat sini dan ada satu bateri belah belakang. That's why dia parallel kan. So fuse ni aku tak sure berapa kan. So mungkin kita boleh tengok nanti. So kalau kau tengok juga dia ada ni, dia punya fan tadi aku tunjuk. Tidak tahu lah dia tembak. So untuk fan nanti tembak sini, kita akan check nanti lah. So dia ada 4 skruet. Ini tapi sebenarnya untuk dia punya pegang axle. So dia ada L-bar kat sini, orang panggil L-bar dia axle. So ada yang pakai L-bar. L-bar ni akan melekat kat motor. So kau buka 4 skru ni, 4 sini dan 4 belah belakang, and then kau boleh tarik motor ni ke bawah. Ataupun kau dah buka ni, tarik je shell ni atas. Bila boleh tarik shell ni atas. So untuk bateri tadi macam aku explain, dia pakai LG M50. So dia punya model ni aku rasa ni, so dalam 900 watt hour. So sebelah sini dengan sebelah belakang, dan atas ni dah tulis manufacturer date. Manufacturer date memang consider normal lah. Untuk mana-mana manufacturer yang buat keluarkan PEV ni, dia akan tulis manufacturer date. So macam yang ni dia ada bagi tahu dalam 20, 21, 2, 26. Ni aku just assume dia 20, 21, bulan 2. So mungkin dia buat production dia tanya. So yang belakang-belakang ni selalunya lot number lah yang aku tahulah. So dia pakai untuk ni dia ada, dia 100 volt untuk model RS high torque ataupun high speed ni dia 100 volt. So 88.8 mostly cut off dia. Aku rasa ni cut off dia lah. So dia punya voltage untuk ni 108 volt. So lain, so kita akan tengok sebelah apa yang ada dekat bahagian sebelah pula. Jadi bahagian yang belah belakang ni, so kalau kalau rider duduk di atas ni, rider berdiri atas ni, so dia belah kiri rider. So belah kiri rider dia ada speaker je yang aku tunjuk ni, dia ada satu speaker kat sini, and then lain semua kosong, tak ada apa. So apa yang kalau nak buka tayar, and then kalau nak buka tayar, then kau kena buka jugalah 4 skru kat sini dan 4 skru kat belakang tadi tu, dan boleh tarik ke bawah. Dia punya L-bar dah tertanggal dan boleh tarik lah. So kalau boleh tengok design dia yang dekat belah sini pun, aku rasa RS ni berlampu tau. Ada speaker ni, dekat speaker ni dia ada tulis RS. So yang ni dia ada lampu kat belah bawah. So nanti mungkin kalau dah settle ni semua, untuk next video lepas kita dah operate benda ni semua, dan kita akan try see how best ke tak best RS ni. So, tadi aku beritahu dekat bahagian sini dia ada berlampu sama dengan bahagian sebelah dan bahagian belakang. So ada 4 LED strip, dia macam strip lah, LED strip. So lain nanti kita akan tengok apa lagi ada. Alright, yang ni dia punya bahagian belakang dia lah. Kalau kita tengok bahagian belakang dia, so kita ada lampu brake kat sini. So mesti warna merah lampu brake kan. So sini ada satu lampu brake. Macam tadi aku beritahu, sini dia punya LED strip. Kau tak nampak sangat sebab dia punya shell dia gelap kan. So ini pun gelap. So sini ada lampu lah. Ini yang bahagian belakang dia. Dan belah atas ni kita ada dia punya trolley handle. Yes, ini dia punya trolley handle.
tu yang kau tengok belah dalam ni kan, Honda Silver ni kan. So yang ni dia punya trolley handle. So untuk yang bahagian depan pula, depan pandangan depan dia, kalau kau tengok sini ada lampu LED, ada dua. So dia ada dua lampu LED dan dia ada satu indikator kalau kat sini. Kalau kau boleh nampak ni, dia punya indikator dia. So ini indikator dia pakai 7 segment punya indikator. So mungkin bila kau nak tengok tengah-tengah panas kan, mungkin kau kena check sikit, tengok sikit, tutup sikit pun. Waktu malam mungkin dia meriah. Aku tak sure, ni aku punya assumption je. So mungkin next video kita akan tengok sama ada dia boleh ke tak. Dan kita juga ada dia punya charging port dekat sini. So kalau boleh nampak, dia ada dua charging port dan satu USB port. So nanti aku akan close up. So yang ni aku nak tunjuk, dia punya charging port. So dia ada dua charging port dekat sini dan satu USB port. And then dia ada power on off button. Yang ni on off button dia. And yang tadi aku tunjuk, ada 7 segment display dekat sini. So 7 segment display macam aku explain tadi, mungkin tengah panas kena tengok sebab kau tak boleh nak nampak sangat. So ada tulis ni, aku rasa speed untuk dua ni. And then dia ada battery dekat sini. So mungkin battery level dia akan beritahu kat sini lah. Yang ni kemungkinan mileage ada kat bawah-bawah ni, dia akan tunjuk mileage lah. So yang ni, so kalau kau nak tahu bawah ni, tempat yang aku tengah pegang ni, yang ni dia punya anti-spin. Anti-spin button. So anti-spin button ni ada dekat bawah ni. So bila kau nak angkat, kau kena tekan anti-spin button ni dan baru kau boleh angkat. Kalau kau tak tekan anti-spin button ni, apa yang jadi? Kau punya tayar akan keep berpusing. So dia berpusing, so bila kau nak angkat jadi bahaya lah. So dengan ada anti spin button ni, so bila kau nak angkat wheel, kau tekan, so dia tak akan berpusing. Itu dia punya safety dia. So untuk next video, aku akan buat dia punya, kita bogilkan wheel. Maksud aku bogil, kita buka semua wheel. So untuk next video kita akan buka, and then masa buka ni kita ada, mungkin kita ada lihat daripada seorang rider ataupun dua orang rider yang pernah bawa Bigot. Tapi aku tak sure sama ada dia pernah bawa RS ke tak. Tapi ini penting lah, sebab aku untuk next video kita akan buka and then kita akan tengok masalah wheel ni. Sebab wheel ni ada masalah dia wobble. So masalah wobble ni kita nampak, kita dapat check dan kita suspect dia punya rim bengkok. So next video kita akan tunjuk, kita nak buka semua ni and then kita repair sikit yang tempat bengkok tu. And also kita akan bagi review budak yang bawa Bigot ni. So ada seorang member aku, dia memang rider yang bawa Bigot lah. So every wheel untuk electric unicycle ni, dia punya feeling dia different. So macam aku sendiri, sebab aku bawa Emotion V11, so V11. So V11 ni dia punya ni, aku pakai suspension wheel. So untuk wheel ni dia tak ada suspension. Wheel aku ada suspension sebab kaki aku bukan bagus sangat pun. So bila pakai ada suspension dengan nak tukar kat sini, memang kita ada different feeling. And then aku boleh bagi tahu juga apa yang aku rasa. And then kita perlu juga kupas orang yang pernah bawa Bigot, apa rasa dia dekat RS ni. Sebab RS ni dia ada dua model. Satu model is high speed, satu model is high top. So kita akan kupas sekali lah untuk next video. So untuk apa yang aku boleh simpulkan untuk video kali ni, so aku tengok diorang punya cable management, tune, ada fuse, safety features yang sangat bagus. So kalau tengok kat dalam ni, aku rasa wheel ni pernah berjalan, dah pakai. And nak tengok ada habuk ke tak ada habuk, aku tak nampak sangat ada habuk. Sebab aku tahu Bigot ni memang ada banyak, bukan banyak, sebelum jadi nama dia Bigot, dia Godway kan. So Godway aku tengok banyak video dekat luar negara, so diorang cakap memang banyak habuk masuk lah. So yang ni sebab baru sangat, ataupun rider ni memang tak banyak pakai pun, so tak nampak sangat habuk lah dekat bahagian dalam. So yang lain kekemasan dia cantik, kau tengok dia tutup pun. Tapi yang ni lah, dia ni should be do better lah. Ni just plastik apa je kot. Mungkin kau boleh buat cover, mungkin, aku tak tahu.
Mungkin kalau ada cover cantik, oh, nice juga. Oh, dalam dia cantik, susunan dia aku suka. Mungkin berat balance dia cantik sebab bateri dekat belah sini dengan belah kanan dan belah kiri rider ni balance. Just kat sini ada tambah mainboard je. So mainboard bukannya berat sangat pun kan. So balance dia ada, cantik. Cuma itulah. Ini aku function, aku tak sure. And so mungkin kalau ada cover kan, plastik cover kan, tutup, cantik juga kan. Awal itu pandangan aku je, sebab yang lain bagi aku quite nice. Cable management pun dah ada, yang gulung-gulung pakai tang sebelum ni diorang memang tak ada gulung lah dengan menatang-menatang ni semua. Yang lain semua cantik. So aku rasa ini saja untuk video kali ni. So kita jumpa next video di mana kita akan bogilkan menatang ni. Ha, bogilkan, keluarkan tayar, kita check tayar dia, dan kita bagi tahu motor berapa watt dia pakai. Motor tak salah aku 2200 watt untuk model ni, 2200 watt. Tapi kita nak tengok lah 2200 watt tu macam mana. Apa yang ada dekat dalam dia, rim dia macam mana, cun ke, banyak benda kita boleh tahu. So stay tune for next video. Thank you very much dekat siapa yang subscribe aku punya channel. So korang memang awesome. So korang boleh just leave comment dan bagi tahu TV apa lagi yang korang nak untuk aku review dan aku bogilkan. Aku akan cuba dapatkan PV tu, and then aku akan try bogilkan. Bogilkan dan kita tengok apa dalam PV. Best juga kan benda-benda macam ni. Okay, so see you again next time. Thank you very much. Bye.